Balik lagi bersama aku Lisa Sindia. Kali ini kita bakalan swatch and review skincare. Ini Skin Aqua UV Moisturized Milk yang SPF 50+ PA++. Jadi Skin Aqua ini diklaim memiliki fungsi melembabkan kulit secara optimal karena mengandung improved hyaluronic acid dan kolagen yang membantu melembutkan, melembabkan, dan mempertahankan elastisitas kulit, vitamin B5 dan E, dan diklaim lembut dan tidak lengket di kulit serta dapat digunakan sebagai dasar makeup. Juga tidak ada penambahan warna dan parfum dalam produk ini. Jadi produk ini itu diklaim berbahan dasar air. Menurut aku dari segi harga sunscreen ini tuh termasuk murah banget karena ini tuh 50+ PA++. Yang istilahnya kayak sekarang itu sunblock-sunblock yang 50 SPF-nya 50 tuh lebih mahal, sekitaran 100 atau 130-an, tapi ini setengah harganya. And well, sayangnya karena ini 50+, jadi beda gitu dari varian yang lainnya. Ini itu sekitar 40 gram aja dari segi ukurannya, jadi cuma sejengkal gini dulu, jadi kayak setelapak tangan aku gini lah. Dan yang terakhir yang paling aku suka dari Skin Aqua ini itu dari kemasannya. Jadi dia itu bentuknya seperti ini, jadi kayak semacam efisien gitu. Jadi nggak pernah aku lihat Skin Aqua ini kayak tumpah gitu di tas aku, nggak pernah. Dan yang terakhir aku suka dari produk ini tuh dia nggak lengket sama sekali. Minusnya itu adalah setiap pemakaian kamu harus benar-benar kocok banget karena dia itu suka kayak misah air sama produknya gitu. Jadi kalau misalnya kamu langsung kamu pakai, nanti yang ada cuma kamu pakai kayak airnya doang gitu. Tapi selain itu semua, dari pengalaman aku sendiri, aku pakai produk ini selama 5 tahun 4 tahun. Setiap kali aku pakaiin ini untuk keluar atau jadi base makeup, kulit aku tuh jadi super duper mulus dan lembut banget, sama sekali nggak kering. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kulit aku tuh kombinasi dan aku tuh gampang banget gosong kalau misalnya aku trik-trikan. Tapi kalau misalnya pakai produk Skin Aqua ini, tetap aman, bahkan nggak merah-merah gitu. Nah, itu dia review sunscreen Skin Aqua dari aku. So, bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. And don't forget to like, comment, and subscribe. And turn on notifikasi supaya kalian tahu kalau update video terbaru dari aku. And well, jangan lupa untuk kepoin Instagram aku. Gampang banget, namanya Lisa Sindia. Sama kayak nama aku di YouTube. And thank you for watching. See you next video. Bye! Bye semuanya. Bye-bye. Tada! Sampai jumpa!